Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke para sahabat Leslar, kabar terbaru di siang hari ini, kabar gembira nih para sahabat dari unggahan Koryo Motret ya. Kok Koryo Motret sangat senang sekali katanya bisa bertemu kembali dengan Leslar, bahkan langsung dipercayakan untuk pemotretan Leslar Family ya. Setelah 3 tahun gak photoshoot, akhirnya kita berjumpa lagi. Senang ketemu dede yang semakin cantik dan glowing at Lesti Kejora. Langsung ada komentar dari nobi.co.id, Masya Allah cantiknya Una. Mata indah makin mempesona, bidadari surganya Papa Bilar. Bunda hebatnya Abang Al-Fatih. Kemudian diberikan tanggapan komentar dari Una Lesti. Rio Motret, Koko Lupi-Lupi. Dan bajunya Una Lesti gak asing lagi ya, kayaknya baju yang waktu bikin video klip lagu Insan Biasa nih. Yaps, bener banget ya. Una Lesti cantik anggun, Masya Allah, sehat selalu ya buat Una Lesti. Dan untuk karya-karyanya, semoga selalu cetar pokoknya untuk karya Lesti, mudah-mudahan bisa membooming ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ditunggu foto-foto yang lainnya ya Koryo, jangan lama-lama ditimbunnya. Kira-kira foto keluarga ada nggak nih Koko, Rio Motret, Papa, Bunda, sama Al-Fatih? Oke, next untuk kabar berikutnya, ada unggahan dari Twitter di mana kakak Rizky Billar mengunggah sebuah kalimat caption yang dituliskan di akun Twitternya. Bisa jadi ya, sesuatu hal yang dia gak dapatkan di kehidupannya kemudian menjadikan orang lain sebagai objek dari sakit hatinya. Nah, langsung ada tanggapan komentar nih dari akun Honey. Mungkin dia iri bang karena anaknya gak deket sama bapaknya. Dan negara kita ini urutan ketiga fatherless country di dunia. Bersyukur banget abang gak merasakan itu. Masya Allah nih, best bonding ke anak ya Papa B. Nah, di sini Papa Rizky Billar menuliskan caption. Mungkin banyak yang DM ke kakak Billar ya. Dan kakak Billar pun mengunggah sedikit video nih yang berdurasi beberapa detik ya. Kata Papa B, iri bilang bos. Kemudian Abang L pun bilang iyi biang bos, Masya Allah, sambil dikis ya papanya. Ini sayang banget sama papanya, kelak menjadi anak yang selalu bisa menjadi terdepan ya, garda terdepan untuk papa dan bunda ya nak. Levian Billar makin hari makin pintar, perkembangannya luar biasa ya. Alhamdulillah Una Lesti Kejora dan Papa Rizky Billar dikaruniai anak seperti Abang L yang pintar, humble, ganteng. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya nak, amin ya Rabbal Alamin. Siang hari ini ada informasi bahwa Abang L ini akan ada pemotretan ya. Abang L dan Una Lesti Kejora, tahu sendiri kan Abang L ini adalah salah satu brand ambasadornya Moel. Hari ini akan ada pemotretan, kata Papa Billar. Ini vitamin dari pabriknya langsung ya para sahabat, bahwa hari ini Abang L udah siap-siap nih, udah ganteng, udah wangi, mau photoshoot ya bersama Amina juga, anak dari Atta Halilintar dan Aurel.
Langsung ada tanggapan komentar dari Mam Alans. Masya Allah, tambah dekat kamera malah makin cakep ya bang ya. Dan lagi yang gak pernah ketinggalan senyumnya itu loh, manis banget abang El. Kemudian ada komentar yang lain, Masya Allah tabarakallah, kesayangan Bunda Lesti, kesayangan kita semuanya. Onti nyengir bang, liatnya manis banget sih ketika senyum ya, apalagi pas kelihatan giginya, aduh cakep banget sih bang. Alhamdulillah abang El beserta papa dan una ini punya pintu Doraemon ya. Tiba-tiba udah ada aja di lokasi pemotretan. Nah, waktu bikin video, abang El dan papa lagi berada di rumah nih para sahabat untuk persiapan atau prepare dalam pemotretan abang El. Tapi alhamdulillah ya, mereka tuh selalu punya pintu Doraemon banyak banget ya. Tahu-tahu udah ada di sini guys tuh. Levian Bilar akan photoshoot bersama Aminata tuh dari Muel juga ya, brand ambassadornya Muel. Salfok sama topinya Abang L dari Petit Beteau. Wah, pastinya mehong banget ya untuk topi Abang L aja. Belum bajunya, belum celana, kaos kaki ataupun sepatunya, keren banget. Alhamdulillah juga Abang L tuh orangnya enggak takutan ya. Kalaupun Abang L ini digendong, mungkin lagi kangen sama Custer nih, lagi pengen aja digendong sama Sus ya, Masya Allah. Abang L ini anaknya pemberani. Kata Amina, sini Bang L, Abang L sini tuh dipanggil ya Abang, so sweet banget. Kita tunggu ya, seperti apakah hasil photoshoot Abang L bersama Amina dengan Moel juga. Jangan sampai kemana-mana ya para sahabat, stay tune terus.